Jadi persoalan ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg. Apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg? Anggota calon legislatif dari PKS, Sape memberikan klarifikasi seusai dirinya viral karena menyampaikan aspirasi di depan capres nomor urut 01 Anis Baswedan. Sap juga menanyakan persoalan dirinya sebagai nelayan yang menjadi calon legislatif di pemilu 2024. Sebelumnya diberitakan seorang pria mengaku sebagai nelayan, menangis dan curhat terkait nasib hidupnya di hadapan Anis Baswedan saat berkampanye di Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Di, saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi kemarin saat saya menyampaikan aspirasi kepada calon presiden kami ada yang menganggap itu adalah settingan boleh silahkan yang pastinya kami memang adalah anak nelayan tinggal di pesisir pantai Tondrangan kota Parepare -Pare. keseharian kami memang nelayan di mana kami memang pernah bahkan kami pernah mau menurunkan perahu ke SPBU untuk mendapatkan bahan bakar kami kesulitan mendapatkannya, dimana apalagi dengan harga-harga sekarang subsidi semakin mau dihilangkan. Jadi saya juga masuk jalur politik, karena saya anggap bahwa jalur politik ini bisa kita lebih berkembang untuk berbuat hal-hal yang lebih baik. Dan rekam jejak saya boleh dilihat dan boleh bertanya sendiri langsung apa yang saya sampaikan itu memang itulah yang seharusnya kami sampaikan dan kesempatan besar ini saya tidak bisa lewatkan menyampaikan secara langsung menitipkan harapan besar kepada calon presiden kami itu tidak jadi masalah dan yang jadi persoalan ada yang mempersoalkan bahwa saya caleg apakah seorang anak nelayan tidak bisa jadi caleg tentunya tidak apakah kita tahu bahwa nantinya itu anggota DPR mempunyai fungsi untuk menyampaikan aspirasi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah. Jika anggota DPR tidak bisa melakukan itu, bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat yang mempunyai kelukasan di bawah? Ada yang mempersoalkan penampilan saya, ya itulah kreatif kami, cara bagaimana diri kami untuk menyampaikan aspirasi itu. Ada yang protes bahwa kami pakai kalang emas, Kalung emas ini bukan kalung emas Ini besi putih bang Ini induk ini Kalau orang Bugis ini kita pakai ini Ini namanya perosok nah, Kami pakai cincin juga bukan cincin emas Pengikatnya Tapi ini Kami dua pakai cincin Tidak mungkin juga jadi dukun Tetapi pakai sebagai budaya nah, Apa yang salah dalam diri kami Ketika kami menyampaikan hal itu Apakah memang salah kalau anak nelayan mau jadi calon anggota DPR? Kalau ya salah ya, berarti pendapat saudara-saudara sudah betul. Jadi apa? Kalau saya menyampaikan bahwa kami tidak butuh makan gratis, kami tidak butuh susu gratis, bahwa karena memberikan itu makan gratis dan susu, -susu gratis, kami hanya ingin meminta perlindungan dari pemerintah nantinya. Bagaimana kita mendapatkan kelonggaran? Untuk mencari nafkah yang halal Dan masyarakat nelayan pun bisa melakukan itu Untuk memberikan makan gratis kepada sesamanya Dan mungkin itu adalah suatu eh, sebagai sedekah Jika kami mendapatkan rezeki yang lebih Apa yang salah dalam itu? Jangan sampai ini kami anggap bahwa ketika menunggu dan menunggu berpangku tangan makan gratis minum susu gratis yang mungkin saja anggarannya yang luar biasa dan tidak menutup kemungkinan siapa yang bisa pastikan bahwa anggarannya ini tidak disumbat dari atas sampai ke bawah ini hal, -hal yang perlu memang kita pikirkan dan sebagai manusia biasa terlahir dari masyarakat nelayan tentunya menghadapi hal-hal apa yang kita alami selama ini itulah yang kita sampaikan. Dan menjadi perwakilan untuk menyampaikan langsung di hadapan calon presiden kami. Tapi mohon maaf jika penyampaian saya kemarin itu ada yang merasa risih, ada yang merasa terganggu. Ya saya mohon maaf, saya mohon maaf. Karena itu luar daripada eh, kemampuan saya berpikir bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang sebenarnya terjadi. Jadi saya minta maaf, terima kasih jika ada yang salah, ya memang datangnya dari saya. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya kami masuk sebagai calon anggota DPRD melalui Partai PKS ingin memberikan pelayanan yang maksimal menjadi penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.